Tinggalkan rencana kami. Uang warung mana? Warung ini ambil aja semua. Suruh tobat kemarin kami tobat. Habisin semua. Sekarang lepoh. Rajanannya semuanya habisin. Saya tunggu-tunggu. Gua pulang. Katanya mau belajar ngaji di rumah. Ternyata sampai detik ini juga. Iya kalau mau ngaji mah. Batang hidung ya? Anda tidak kelihatan. Gimana kalau perut lah? Per. Dia apa kemana? Ngerokok. Ya, ngerokok. Ya, percuma ya, mendengarkan ya, saya. Habis ini kamu nih. Ayo kemana kalian? Hah? Terserah kami, hidup kami, tanggung jawab kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ij'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani ila mi'ata wa usrina salatan fallahu hafizah warhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada ya Habiballah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Dan insyaAllah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'i wa tabi'inya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, tentu saja itu pasti abadi. Para sahabat-sahabat, ikuti dan pantengin terus channel dari Bung Laga Official ini. Saat ini Bung Laga mendapatkan laporan kembali bahwa Cemong Blang CS ini rupanya tobat, ini tobat sambal. Dia tidak mau hanya diganggu oleh saya, jadi mereka berpura-pura minta tuntun bagaimana tata cara sholat, tata cara berselawat Nabi. Jadi itulah ujian hidup. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya sendiri. Karena saya yakin itu, ini merupakan suatu cobaan bagaimana caranya agar saya bisa menginsapkan dan membuka pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala melalui jembatannya. Dan semoga saya bisa untuk selalu menumpas kebatilan, kezaliman, kemungkaran dan kesesatan yang ada di muka bumi ini. Mohon doanya para sahabat-sahabat, karena saya saat ini lagi di perkampungan warga. Jadi saya akan mendatanginya karena kabar berita mereka ini ada di warung, sering memelak warung, sering memeras. Jadi saya pun merasakan bahwa kali ini tidak main-main. Cemong Belang CS ini mendatangkan sahabatnya, sahabat kentalnya dari Pulau Jawa. Jadi kita harus hati-hati. Mohon doanya persahabat. Mari men. Harinya nyata berapa? Iya kan? Berapa harinya? Iya. Apa namanya? Dia sepertinya lagi memalak di warung ini seperti. Ya. Berarti kemarin dia ini apa namanya, tobat-tobat sambal. Ya? Pedas hari ini, tapi besok pengen lagi. Tapi ini cobaan men. Cobaan kita harus selalu sabar untuk menghadapi. Assalamualaikum. Juga ini kemarin kan katanya mau tobat. Ya. Saya cari personal kayaknya. Mau tobat kalian saya tuntut. Ya, katanya pengen belajar untuk
Pak, bagaimana caranya secara sholat, berselawat Nabi. Saya ternyata pening, tapi kepala ini pening, kepala ini pening. Rokok enggak, coba guys sekarang. Ini baru mulai kami, bajat Pak di warung ini nih. Nunggu belum keluar orangnya ini. Saya tunggu-tunggu, dulu makanya pengen belajar ngaji. Pusing orang. Bola kan lu, soalnya saya tunggu ya. Kamera mikir juga artinya berat. Kayaknya ribet ya, benar. Pikir-pikir itu nyari uang. Ini kan ada ini lu aja saya ini. Rokok enggak? Setelah kita pikir-pikir. Aduh, iya, kami biasanya habisin sejuta habis malam. Susah buat. Sebenarnya itu cobaan hidup ada modal. Ya. Inilah nah, musuhnya ini. Baru beres perkara. Sudah berapa kali saya bilang ya. Itulah musuhnya. Enggak ada lagi. Enggak. Kalau kayak mati di situ tangan kau. Masih gagah. Masih perkasa. Iya benar, memang gagah. Jadi ikhtiar, usaha dan doa itu amat sangat perlu. Iya, ya, cuma mau itu mau tobat itu. Kami hidup mau mana kami? Kami bukan sembahyang tuh lah. Nah, itu alurnya itu. Laka, males jadi saya mau lah. Pulang sana pening kepala saya nih. Kamu enggak tahu macam saya mau ngomong nih. Pulang sana. Mending pulang daripada mati sama dia. Saya pening saya mau kemana mana mau nyuruh tobat cuma ngasih duit. Siap kalau minta saya baru. Kita enggak lagi tobat. Tadinya memang udah mau tobat saya nih. Ya, saya bilang ya. Masalah jodoh mau rezeki itu maaf sudah ngatur. Nah, emang benar. Jalan kami ini gimana? Jalan kami. Kalau tiap hari kami sembahyang. Iya. Kalau sembahyang aja kan ada duit. Mulaga. Jalannya gimana jalannya? Dipikir-pikir berat. Hah? Jalan pegawai ide tahu lagi sembahyang aja dulu. Jalannya. Ah, jalannya. Singsingkan lengan baju. Ya. Niat dengan keras ya. Apapun pekerjaannya penting halal. Lakukan. Terlalu capek. Ya mana kerjaan itu mana? Kecil semua gaji enggak ada, duit enggak ada. Udah mana lagi? Kalau ke sini kuano apa ngambil bebas kami. Ini lagi pertama lu kamera. Nah, begawi. Aman ini. Sini kita orang lagi nunggu setoran. Sembahyang selawatan, ngaji sembahyang selawatan. Di mana nak begawi lagi nak duit? Mana kami nak makan, mundur. Dari tadi kami nunggu tukang warung ini. Ada enggak duitnya? Berhubung Bung Laka sudah muncul. Emang lu ada ini? Ini selalu kata kami tobat tuh bola. Jadi tujuan kalian sini ingin memalas ke warung ini? Ya. Nah, kami kumat dulu. Ya, kami kumat rokok. Ya, saya masak ya, orang ini masih banyak langganan sini. Masam, rokok masam. Apa tidak ada kerjaan lain kan ya? Tidak ada. Ah, tidak ada. Capek. Banyak kerjaan lain itu. Capek. Ya, inilah yang dapat rutin stand semua. Kami rampok. Kerjaan upahan babat, najo, kuli panggul, kuli bangunan. Wah, susah buat banyaknya duitnya itu. Cari yang gampang-gampang aja. Yang bikin mahal, anak muda. Ya. Inilah. Usah, tapi ribet. Saya tunggu-tunggu kemana? Kata saya ibunya kok nggak pernah datang ke rumah. Saya tunggu-tunggu ternyata kalian tobat-tobat sambal. Ya, setelah kami ini diskusi, ya, kami pikir-pikir. Setelah kami pikir-pikir ini, males ini. Aduh, cantiknya. Terima kasih cak yang murid cuma lain ya. Kalau mau minta lagi, terus aku bagi kami milu kamu. Terlalu lambat buat mendapatkan uang. Sabar muda. Sabar dulu. Tidak pergi aja kalau nggak mau lakukan. Daripada kami nanti membabi buta. Sana. Ya, sabar dulu. Yang penting ya begini saja. Ya. Bagaimana? Yang penting kalau kalian dia kasih itu ya. Ngecek kesedihan itu saya pulang aja. Males aja. Kalau bulat kami lakukan benar-benar. Kami sudah pusing dengar pemakaian. Sekarang kalian pergi. Terlalu banyak dakwah. Kincong. Daripada memalak warung. Kau keputus. Sabar dulu. Dengarkan saya. Pergi. Hancur kau. Sabar men. Karena butuh kesabaran kepada mereka butuh kesabaran. Pulang aja mulaka. Sebelum kami ini brutal nanti kamu potong pala orang. Saya merasa kalian kayu ini apa? Hah? Saya merasa kalian ini telah mengundang pendekar baru sepertinya ya. Udah pergi? Ya. Hah? Kalian telah mengundang pendekar baru sepertinya. Enggak usah tahu ke masalah itu. Hah? Nanti kamu lihat sendiri aja siapa yang saya bawa di sini. Gini aja. Hah? Ya. Ada pendekar dari seberang ini, Bung Laka. Sungguh-sungguh dia bekerja ya. Banyak pekerjaan. Nanti saya tumbur aja mati aja nih lakan. Ya. Kami udah biasa pegawai kami, Laka. Biasa kami maling dulu lah. Maling itu lalu. Nah, itu lah. Karena itu yang mudah. Itu lah yang paling mudah. Dan kami. Kasih ya. Cari uang tuh jangan lupa. Cuma, nah tadi kayak kami semua. Coba duduk baik-baik. Ya. Hola. Kemarin kalian sendiri yang minta tobat, minta dituntun, minta diarahkan ke hal-hal baik. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berwudu,
bagaimana cara berselawat Nabi yang bagus. Iya benar. Iya kan? Karena kami dengar ya, benar itu. Hari itu lah tobat kami. Saya percaya saat itu. Kalian ya, memang benar-benar telah tobat, tapi ternyata kami telah kena sihir dengan kau. Setelah kami pikir-pikir ya, bersama kawan-kawan ini, kami tidak merokok kalau mendengarkan Mulaga. Iya. Sama-sama Mulaga. Penting kalau tobat ini susah. Tahu enggak kamu? Cari duit. Hah? Kalau malak keliling kita kan bawa ini aja, modal ini aja nih. Banyak kalau duit. Kami malak, nah, secepat gitu itu kami dapat duit, langsung kita beli rokok. Main. Kalau mendengarkan Mulaga, aduh pusing kami. Memang masuk kemarin kami dengarkan. Masuk kali kamu, jangan tahu. Tapi setelah kami pikir-pikir, tidak masuk. Tadinya saya bersyukur kepada Allah. Kalian benar-benar bertobat ya. Ya tobat, memang tobat. Ini benar. Tapi ternyata kalian tobat, Anda ini tobat sambal. Hari ini kepedasan, tapi besok Anda ulangi makan sambal itu. Nah, makan sambal tidak pernah siang. Nah, itu enak. Baru. Maka, balik lagi. Kami tidak ada ribut. Ini panas, kami belum boleh duit. Balik lagi. Balik. Ini penghalangnya ini pengkaroknya. Kalian lakukan palak memalak, pers memeras, ya. Akan saya bikin teparan. Ini tepar musuhnya kamu. Kalau tidak tepar, masalah tepar nanti dulu, berantem dulu. Kematian itu bukan di tangan manusia, anak muda. Yang mau kuasa kalau menentukannya. Kalau banyak dakwah. Jadi jangan siapa yang menentukan. Dulu. Jangan jadi Anda. Enggak, siapa yang menentukan? Bosi seperti itu. Bukan ini yang menentukan. Mati hidupnya. Udah mendingan pergi pulang kak. Dari sini mati. Sudah pulang. Pulang lah. Sana. Ini kami masih baik ini. Tepat. Kami tetap menunggu dua tinggal kita. Jadi jangan menghalangi kami. Saya tidak akan pulang dan nyari kalian. Berjanji tidak akan pulang ke mana kemarin. Kalau Pak Lang tidak mau pergi, maka kami nanti kenapa? Iya. Saat ini saya ada di mana? Kami kasih kesempatan, udah pergi lah. Masih baik-baik. Kemarin suruh tobat. Nah, saya sudah tobat. Saya tobat kan. Kemarin kan sudah tobat. Saya sudah tobat. Apalagi? Saya tidak bersyukur anak muda ya. Tapi ternyata praduga perkiraan saya salah semua. Kalian ternyata pura-pura. Pura-pura dan. Kami tidak mungkin tobat, Mulaga. Sampai mati pun kami tidak mungkin tobat. Lebih baik kalian pulang. Pak kameramannya. Berulang kali saya bilang ya, sebelum kebangkitan kezaliman menyadari muka bumi ini, saya tidak akan pergi. Rupanya Anda sudah siap kalah. Nah, kalau kau sudah siap mati, tapi dia dengan malak itu cuma duit kau keluaran lebih besar lagi 3 kali lipat. Patah lagi. Nah, mana lah? Sudah pergi lah. Kita kan mau ditengkorkan segera. Ayo, saat ini saya ada di hadapan Anda. Mumpung kami ini masih ngasih kesempatan ini. Iya. Kalau kami kembali kita nanti, kami udah tega gini. Maka pun kami seret. Iya, kamu nggak usah lawan saya. Datang ke teman Anda. Iya, nggak usah lawan saya. Merasakan dari teman Anda yang akan datang seperti ini. Merasakan dari mana? Hadapi kami dulu. Tahu dari mana? Kami dulu. Hah? Hadapi kami dulu. Anda tahu dari mana? Gampang masalah. Perawangan Anda. Datang. Sampai. Kami dulu. Tidak perlu banyak cincong ayo. Apa mau Anda? Mau saya keberadaan Anda mau menyiapkan Anda dari muka bumi. Saat ini saya ada di hadapan Anda. Silakan. Siap berarti. Ayo. Ayo. Hajar aja. Berantem baru. Tas. Ayo. Hadapi. Kapan? Sut. Iya preman. Sut. Tidak salah-salah tembak Mulaga. Mengeluarkan ilmu apa itu dia? Tumbanglah kamu Mulaga. Ya kok hari jabar. Sekali-kali lagi ya. Mulaga lagi harus jangan sekali-kali malak sampai memperkaur. Ingat-ingatin apa? Ingat kamu. Kamu hang. Sudahlah, sudah. Ini sablan. Kalau ketika membelang itu tidak saya ikuti. Ya. Ada lawan kan pelan. Rempet ini lawan. Banyak ini dia nih, pincong deh. Rempet ini lawannya. Kuat, cukup kuat. Kecil, tua, ya kan? Riput. Katanya dia kesini sebenarnya ini. Gila, benar enak. Mau, gerak. Kacamatanya tengah tulang ini. Kacamatanya tuh ambil. Apa kekuatan dia di cincin ini?
Minta tolong kepada yang Maha Kuasa. Minta tolong kepada yang Maha Kuasa. Minta tolong apa? Maha Kuasa kikulum lah. Kesabaran ada batasnya anak muda. Saya juga punya kesabaran. Jangan jumawa, jangan bangga dulu dengan kesetiaan anda. Mati anda. Jangan merasakan seolah-olah kehebatan anda tidak bisa tertandingi. Dap. Bunuh aja mong. Bunuh aja mong. Sebenarnya bukan saya yang turun tangan ini. Ada sahabat karib saya yang harus masuk ke sini. Ayo. Panggil dia. Sebenarnya bukan saya yang harus turun tangan di sini. Sabar bos. Mati kami dulu bos. Mati anda sebenarnya. Sebelum mati dulu yang dia. Hadapin kami dulu. Ayo maju. Maju. Lut. Kenapa harus kami? Didikan kami lebih. Wah, kumasi Sultanil Azim. Wazil Malik Qadim. Wazi wajihil kam. Wah, wali kalimat tidak mati itu mati mustajabah. Wah. Apa 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 apa. Buyan, buyan, pada buyan kau. Sudahlah saya membelang. Mana temannya? Hah? Yang datang dari Pulau Jawa mana? Ayo datang kan. Nanti dulu mulai. Nanti dulu. Sudahlah Ronald. Ronald ya. Harapan masih panjang ini ya. Wah, aku belum tahu. Kita song-song. Sekali nonjok itu bibir kan jatuh. Hah? Ronald, Ronald. Tadi dipikirkan itu masa depan. Sudahlah Laga. Jangan selalu kursi urusan kami. Mas ada enggak? Mas ada enggak? Mas ada enggak? Mas ada enggak? Anda mati sia-sia nanti. Enggak usah kursi kami lagi. Enggak ada guna. Kawasan kami ini luas. Kawan-kawan kami banyak. Ingat cuma belakang. Ingat bos. Kalau banyak bacot ini. Setiap helaan nafas. Hajar ada. Kaki jantung Bulaga. Sebelum berhenti. Yuk. Bulaga ya. Siap. Akan memberantas kebatilan, kezoliman, kemungkaran, kesesatan di muka bumi ini. Tuh, ayo. On. Berbahaya ini. Oh, semua ini memang ini. Sudah satukan kekuatan. Terang, Mas. Oh, ini namanya bunga apa? Bunga Laga. Nah, benar. Ini bunga Laga, perkenalkan. Ini pendekar merah dari Pulau Jawa. Jauh-jauh dari Pulau Jawa ingin melihat bagaimana bunga Laga di sini. Saya tahu Anda anak muda. Saya tahu, tahu Anda apa? Direkrut oleh si Cemong Belang ini untuk membunuh saya. Saya tahu itu. Tahu dari mana? Saya bahan? Sudah bilang di mana-mana itu banyak kawan. Memang saya rasakan mana-mana saya kuasai, ha? Ilmu Anda tidak main-main, saya rasakan. Sudah siap menghadapi kami. Kami ini namanya Bung Laga yang kemarin sudah diceritakan banyak lebar. Banyak lebar. Ini yang Eropa ini. Ini aja jagoan merah ini aja kamu. Kalau perlu patin aja ini. Saya tidak kuat. Karena yang hebat, yang serba maha, yang serba kuat, yang maha kuasa. Bacot tuh. Allah Rabbul Izzati. Itu anak muda. Lap. Ya bisi kudai sebelum pendekar merah tuh. Kita kudai lawan. Gelapa sanga. Gelapa sewu. Anak macan putih di dadaku. Ya, akulah macan ya Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ayo. Sudah, biar saya saja yang melawan dia. Saya dari jauh-jauh dari Pulau Jawa melihat cerita Bung Laga. Dengar cerita dari saya itu. Men, ternyata ini dulu. Namanya Bung Laga. Coba dulu, tidak usah ikuti Cimung Belang, karena Anda telah dihasut ini. Anda telah dihasut. Anda termakan hasutannya. Mati aja. Dia mau bantu masuk. Jangan banyak dakwah. Jangan kasih ampun. Hajar aja langsung. Hajar aja terus. Telah digelontorkan Cimung Belang ini untuk mendatangkan Anda. Tidak usah tahu, itu urusan kami dia. Si jauh-jauh dari Pulau Jawa. Enggak usah banyak dengar cerita Bung Laga. Sampai bacot Laga. Buktikan. Kalau pengen menjajal. Iya, jangan banyak cacot. Dengan tangan terbuka. Silakan, monggo. Kasih. Terang. Baiklah, apakah sudah siap Bung Laga? Insyaallah. Ajar pendekar. Sudah siap. Ajian pertama dari pendekar merah. Ayam penyet ini, buat ayam penyet ini. Bismillah ya kau ya matin. Innama amruhu iza aruna sa'ayakul lahu kun fayakun. Hati-hati dengan bacanya. Bisamami wa hamim. Wa tashitu jahim.
Iza rujatil ardu raja wa musatil jibal batsa fakan arhaba amun batsa kun fayakun alaya kun fayakun alaya kun fayakun alaya Allah ya. Mas. Ternyata lumayan ini. Lumayan. Lumayan ternyata. Ini lumayan. Sudahlah, pendekar ilmunya. Sudahlah. Tidak usah ikut siapa malang saya sini. Hah? Tidak usah. Cukup. Tidak lumayan. Bisa dianggap cukup. Dengan remeh ini. Iya, ini jadap ini. Ini jadap ini. Saya tidak akan mengganggu kalian. Lewaskan dia. Tidak akan mengganggu kalian. Kekerasan seandainya kalian tidak bikin resah masyarakat ini. Sampai memalak, memeras, memperkaos komunitas ini. Racun saja tidak mumpan dengan ini. Kami duit tiap hari, kami dengan malak laga. Sudah dibilang berkali-kali Bung Laga. Hati dah ini. Yang karaknya ini. Pekerjaan yang halal banyak anak muda. Banyak sekali. Ah, kami tidak tahu lesu kami. Asalkan niat, usaha, ikhtiar, doa. Doa. Tahu kami berpeluang laga. Seperti apa itu Bung Laga yang halal itu? Tapi kalau mencari instan, cepat saja seperti kalian. Tidak mudah sama sekarang. Maling pula instan. Maling instan. Walaupun 1 miliar ya yang Anda dapatkan tidak akan barokah anak muda. Tapi kamu tidak akan barokah. Cukup. Karena kebahagiaan itu ada di kalbu kita, ada di hati ada kita. Ada di sini kebahagiaan itu. Allah ya Allah. Matilah kau. Gimana, Bang? Wah, ya jabar. Wah. Allah. Bangun. Allah. Mengajar. Kita hadapi dengan kekuatan yang kedua. Itu baru kekuatan pertama, Bung Laga. Salam perkenalan dari Pendekar Merah, Bung Laga. Saya terima kedatangan Anda dengan lapang terbuka, dengan pintu lebar-lebar. Yang penting, saran saya ya. Saran saya, karena Cebong Belang telah menghasut Anda, jangan termakan hasutannya. Tidak ada yang menghasut, Bung Laga. Tidak ada yang menghasut. Bantu kami. Lihat keinginan dia sendiri. Pasti ada embel-embelnya ini. Embel-embelnya banyak lah. Sudah tahu urusan kamu, pekerjaan kamu, embel-embel itu. Urusan kamu bukan itu. Urusan kamu sama dia. Daripada kami kulit di Bung Laga, lawan kau kalau mau melawan kau, lawan. Banyak banget kau. Karena jadi apakah siap Bung Laga dengan kekuatan kedua? Ditantang saya akan tidak berlari. Yah! Bidangnya akan saya beli anak muda. Ya! 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 Lama aku dengan ngomong. Bajuku, baju besi. Bajuku, baju baju. Saya sayang apa lagi yang dikeluarin buat hebat. Untuk kampret. Aku kuat. Kampret. Engkau pasti hancur. Engkau pasti lebur. Engkau pasti binasa. Jula. Mantap. Ternyata memang tangguh. Dengan cerita kalian, sesuai dengan cerita kalian, kekuatan dia tangguh laga ini. Cukup lumayan. Pendekar Merah. Racun saja tidak mumpan diracuni. Lebih baik pulang ke Pulau Batavia sana. Kita usah ikut sini. Kalau kamu bujuk-bujuk kau laga. Tidak ada gunanya karena siapa yang bujuk-bujuk kamu bujuk itu siapa laga? Enggak ada yang bisa bujuk saya lalu itu. Lalu mengasut dia. Saya membelang. Apa? Saya berdasarkan bukti bisa menuduh. Bukti apa? Hah? Ya bukti apa? Kau telah mengobrak-abrik, mengadu domba. Saya dengan dia. Tapi ternyata duit, Anda sendiri laga, sampai tega memperkaos wanita perkampungan ini. Happy. Nah, sudah kalau memperkaos itu kami. Satu bukti. Hak Anda, Bang, harus ngurus kami. Di goa ada kakek gulung. Ya. Kenapa harus ada segitiga biru dengan kutumbal? Kami harus menambah kekuatan. Karena itu tumbal. Tempat semuanya bukan punya kakek gulung lagi. Kalau tumbal yang Anda laksanakan ya. Semuanya bukan punya kakek gulung tuh. Itu sangat keji anak muda. Kamu sangat keji. Peduli setan. Ada urusan. Karena hati kalian ya telah bersemayam setan-setan lanatullah itu. Itu sebenarnya. Jangan terlalu banyak dakwah di sini. Iya. Saya bukan berdakwah anak muda. Ya. Kita pak pusing kita sudah tidak merokok. Hanya memberikan support, masukan, semangat. Support, bawa duit. Nyuruh kami tobat tuh bawa duit, siapin duit. Bagaimana kami tidak mau? Gimana? Bagaimana kami tidak mau terus? Sebenarnya kebahagiaan hati. Cukupan kami ya nggak? Kebahagiaan hati tidak melulu diukur dengan materi anak muda. Tidak bisa diukur materi. Makanya dia mengukur. Makanya dia mengukurnya. Kebahagiaan hati itu ada di kalbu kita. Kalbu kalau ada makan, ngetik duit, saya ngerokok. Oh, Nah, ini
baca kolbu 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 hati kolbu 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 apa hati kolbu nggak makan kolbu nih mati. Kalau dia masih tidak mau pergi, ayolah kita hancurin, ya kan, kolbu 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 kok mati. Setelah itu warga lagi, nanti kita hancurkan kalian. Gimana? Ayo kita hancurin aja habis itu warga kita kuliti. Tahu kamu mana? Kalau kamu nggak mau pergi, tetap kami pergi. Habis ya, habis kamu di sini. Gila. Ayo, tanggung aja dia. Pergilah. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini, muda. Mumpung kasih kami waktu. Tidak ada yang saya takutkan kecuali dua. Ya. Allah Rabbul Izzati dan kedua orang tua saya yang saya takutkan. Cuma itu. Cuma itu. Yang lain tidak saya takutkan. Itu melawan. Memang benar. Sangat melawan. Cuma itu yang tidak ada saya takutkan. Tahu dia. Memang cuma ini. Panas dengan ini melaga. Cuma itu yang saya takutkan. Biar anda sadar, anda muda. Anda terlahir dari kedua orang tua. Kami mainlah sadar, cuma kami tidak makan. Kesadaran kami tidak sadar lagi. Karena cara anda dengan cepat saja instan, maksudnya itu. Maksudnya seperti itu. Maksudnya? Maksudnya? Maka ini mendekat-mendekat, ini berbahaya juga. Nolong nih, main nolong nih. Main nolong nih. Saya tidak perlu basa-basi dengan anda. Ayo, siapa ini? Nama ya, kamu? Mau Samudra. Samudra. Tahu dengan Samudra. Dia ada yang tidak tahu. Pokoknya datang sendiri dia. Awas. Awas. Tangga. Lewatkan semua orang. Sana. Malah. Kalau mau minta bantuan yang serba maha. Maha apa? Sang Holik. Pecinta langsung saya ngomong dengan apalagi ini pembantu kan namanya sebab meja maki kolom itulah ngatin lain apa di sini kekuatannya kata Allah kun fayakun kalau memang tidak dan curiga juga anak muda itu perlu camkan itu ya camkan itu kalau ini masuk kalau katanya kun fayakun nanti ya sudah coba kalau memang Allah mengizinkan mau tes kamu ini bukan sembarangan ini sudah Raden ya sudahlah abang nggak mempan deh mau nggak mempan lagi ya memang harus bawa karung yang besar itu maunya ini langsung masukin aja udah ya siram air gua buka tak gua buka ti ini mata lagi ini mata kena hati waduh pusing kepala saya Yuson langa sering nguyu pusing dengernya ini Yuson balik cerita ngisi ojo nangis temen awas hati-hati ojo nangis nangis temen ojo nangis nangis temen ngajar kamu. Mata bukan sih. Kelih mata, kelih mati. Basah. Ngelatih memang benar-benar hebat ya. Terpetang video. Yang terok ini selalu menghalangi ternyata memang benar-benar luar biasa kurang aja gue lukai kulit jangan diambil bang jangan kasih makan bang takut patah. Itu maksudnya dari bata. Guru, dari guru pun dengan guru yang mengelola. Beda dengan bata. Maka besar diandal karena anak muda. Satu bentuk kekuatan kita. Kita satuin aja. Dengan jarak yang erok nih. Dengan jarak jauh ini. Ke barat. Biar rasakan dulu dia. Kita rasakan dulu dia. Sabar dulu, sabar. Biar rasakan dulu dia. Sabar dulu. Sini pula kak. Satu ini. Lanjut anda. Masuk bunga kak. Awalnya gatal kali ini. Gawid ini. Malak lah jurung kami ini. Mana? Ayo bang, kita satu ini. Capek anda? Haus? Anda haus gak? Mau minum? Apa lapar perut? Ini minum sendiri. Sudah jangan basa-basi, kita kulit aja dia nih. Sepertinya kalau dia terlalu banyak lama di sini. Waduh. Pusing kalau saya sama dia. Ini aja udah gagal ini. Awalnya kami gagal. Kami ini tetap malak bung laga. Nama mana pun tetap kami palak. Biar dia biar menghilang. Biar kita bebas nanti. Wah. Ya Nabi salam alaika apa yang tersebut
Ya Rasulullah. Anas kuping ini bawa malaikat. Ya Habibi salam. Salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Habibi salam. Gimana pemaga? Itu tadi kekuatan dari sobat-sobat saya. Tadi baru salam perkenalan pemaga. Silakan apa silakan? Kalau masih sanksi dengan kehebatan Anda, silakan. Lampiaskan angkara murka Anda. Hati-hati mereka marah. Emosi, angkara murka itu tanda-tanda setan dan Allah telah bersayap mayam di hati Anda. Itu. Bacot tuh. Itu baru salam perkenalan dari pendekar merah, Bung Laga. Nanti ada saatnya kami datang lagi. Saya akan tunggu, ya. Selama kaki melangkah ke depan, pantang bagi Bung Laga untuk suruh ke belakang anak muda. Itu. Siap, Bung Laga. Tinggal pendekar merah yang menghadapi, benar-benar siap menghadapi Bung Laga. Untuk selanjutnya. Banyak pangkat. Kasih paham dulu, Dar. Orang satu ini jangan merasa paling tinggi. Ini Bung Laga. Terakhir dari kami. Keluarkan. Mau samber nyawa, mau apa keluarkan? Sudah langsung aja. Nanti kami datang lagi. Sombong kau, Laga. Saya tahu. Sekali-sekali kau titik dulu dengan pendekar merah nih. Anda salah satu pendekar pendekar tanding yang ada di Madangkara. Saya tahu. Dan saya jauh-jauh dari Pulau Jawa. Hei, kamu nih belak-belak kamu nih. Hai. Apa lagi? Seranda. Mau diperpanjang apa satu kali? Atin aja. Jangan sih ampun. Saya tidak akan mundur. Barat. Dar, ke dulu dah. Kayaknya. Terang dulu, Den. Remen bener lah. Jangan sih ampun. Atin aja. Baiklah. Kita kasih perlawanan lagi. Ada kau, Laga. Siap, Bung Laga. Untuk kali ini. Coba diberi dulu. Nampak kau sekali ini. Kasih kepar dulu. Lepasin aja kacamata ya, Tanglah. Allahumma sultanil azim. Wazir manil qadim. Wazir wajhul karim. Wa wali. Ya! Oh! Tinggalin aja, Pak. Gimana ini? Kami yang di warung kemudian, Bang. Sudah gagalkan rencana kami. Warung warung mana? Warung ini ambil aja semua. Tobat kemarin kami tobat. Habisin semua. Sekarang lepeh. Jajanannya semuanya habisin. Saya tunggu. Katanya mau belajar ngaji di rumah. Ternyata sampai detik ini juga. Iya, kalau mau ngaji, Mak. Batang hidung Anda tidak kelihatan. Gimana kalau perut lapar? Percuma mendengarkan saya. Habis ini kamu nih. Ayo, mana kalian? Hah? Serah kami, hidup kami, tanggung jawab kami. Kami target operasi yang baru, Laga. Kami kalau begini target. Mendengarkan Anda, kami tidak dapat lagi duit ini. Kami naca kami si baru. Datang dua kami. Habis waktu kita. Enggak ada waktu. Kau datangi kami lagi, Laga. Agar kalian tidak leluasa. Bawa komentar ini lawan kau. Untuk berbuat sewenang-wenang, itu tujuan saya. Tinggalan dulu aja. Mau kemana kalian? Tinggalan dulu aja. Warung bisa ini. Kalau masih saya dengar Anda, jangan ikuti kami. Berbuat kebatilan ya. Tunggu pembahasan kami. Di sana ada warung besar kau pelan mana melu. Kami nak merampok lu. Kami tetap merampok lagi Tunggu. Terus lanjut terus. Awas kamu. Ya, oke. Itu saja para sahabat. Mudah-mudahan
para sahabat-sahabat akan senantiasa sehat selalu dan tentunya akan baik-baik saja. Usikum wa nafsi wa iyyaka bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.